Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam dapat telepon nih, Mbak bisa booking make up nggak untuk besok? Acara apa, Mbak? Acaranya acara wisuda. Dan kebetulan Mbak ini punya anak remaja ya. Kirain anaknya itu yang mau wisuda. Oh, Dewi ya Mbak yang mau wisuda? Enggak, aku yang mau wisuda. Loh, yang mau wisuda Mbak? Emang wisuda apa sih Mbak? Karena saya tahu kalau Mbak ini sudah punya anak 4. Terus bilangnya, ah, wisuda ibu hebat, hah? Wisuda untuk sekolah ibu hebat. Terus saya tanya, Mbak wisuda emang ada sekolahnya, Mbak? Iya ada. Kita dibimbing selama beberapa hari, terus ada ujian juga. Wah, hebat dong, Mbak. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga tidak hanya diakui di dalam keluarga oleh suami dan juga anak-anak kita ya. Malah dengan program ini pemerintah juga mengakui kalau kita itu ibu hebat, ibu tangguh. Ibu luar biasa yang tidak kenal lelah ya. Untuk warga Sumenep, serius nanya ini ya, ini program apa? Kita penasaran banget nih. Dan kayaknya kalau di Sumenep baru pertama kali yang ada program ini ya. Apa saya yang kuper kemarin-kemarin tidak tahu ada program ini? Dan untuk ibu-ibu yang sudah wisuda, selamat ya. Jadi ke Pak Su boleh deh minta kenaikan jatah kan? Sekarang kan sudah ada gelar.